Udah jadi kan ini kan sebenarnya ini coret-coret materi sebenarnya gue udah kerjain tapi suara lagi kegedean jadi gue jelasin dulu. Gambar kedua menunjukkan proses terjadi pada salah satu jenis lemak. Oh ya, ini BTW ini kan soal OS 2016. Tapi gue ngeliat ini kayak bisa aja nih muncul di soal OSK tahun ini deh, 2018. Jadi gue pengen ngasih tau dong kalau semakin kesini itu OSN soalnya semakin susah sama itu drastis banget. Sama ini kan kayak ada sumbernya gini ya. Oh, wait. Ini kayak dari jurnal. Oh, ntar gue taruh. Gue di attach di ini deh di description-nya dalam bahas soal salah satu jenis lemak yang ada di dalam tubuh. Oh ya kan, jadi dia mulai jelasin lagi, mager banget. Yaudah, jadi kan ada lemak putih, ada lemak hitam, kan ada white fat sama brown fat. Nah, terus gue bisa lihat dari ini itu brown fat itu dari mana nih? Dari sini nih. Kalau dia ngasih tau kalau di mitokondrianya itu dia ngeluarin heat. Nah, terus terus dari sini doang kalian menurut kalau gue sih dan untuk jawab soalnya di doang ini kalian nggak perlu tahu protein apaan ini UCP1 LCFA PKA FRAS itu kalian nggak perlu, ini nggak penting semua. Gue ini kayak cuma buat ngancurin mental lu doang. Sasa lemak datar fungsi sebagai tempat penyimpanan energi cadangan. Nah itu salah karena ini kan brown fat kita dari sini sama brown fat itu pekerjaannya itu buat nge-generate heat sama kayak menjaga body temperature gitu. Sedangkan kalau energi cadangan itu tugasnya white fat. Sama bedanya nih. Oh ya, white fat itu yang di tempat selain ini deh. Bukan, maksud gua ini brown fat di sini. Sama nih. Ini brown fat di sini. Brown fat tissue, tapi white fat di sini nih. Sama white fat itu di bawah permukaan kulit sama ini kayak mungkin yang tempat dominannya deh yang banyak gitu. Ini ada nama kedokterannya glomerulonefritis. Terus sel-sel lemak di atas terdiri banyak ditemukan di bawah permukaan kulit walaupun di area perut dan berperan dalam mencegah kehilangan panas ke tubuh lingkungan. Jadi di pilihan ini tuh ada dua pernyataan. Pernyataan yang pertama ini salah, pernyataan kedua yang benar. Nih, berperan dalam mencegah kehilangan panas itu benar. Itu fungsinya brown fat, tapi dia salah di sini nih, di bawah permukaan kulit karena yang di bawah permukaan kulit itu white fat bukan brown fat. Jadi pernyataannya salah. Sel-sel lemak di atas berperan mempertahankan suhu tubuh pada saat hewan melakukan hibernasi musim dingin. Benar. Karena di hewan-hewan kayak rusa gitu. Kayaknya mammals deh yang kayak hibernasi itu dia itu kan kayak tidur banyak. Nah, itu dia cara apalagi yang kayak polar bear gitu, dia kan tidur di tempat winter gitu, yang kayak salju itu. Dia kan kagak makan kan, terus dia dapet panasnya itu gimana? Ntar kalau dia mati kedinginan gimana? Nah, jadi ada kerjanya brown fat gitu, yang nge-generate heat. Jadi thanks to brown fat, ini dia, mempertahankan suhu tubuh musim dingin. Peningkatan proporsi sel-sel lemak jenis atas dapat mencegah terjadi obesitas, benar. Karena emang white fat itu yang kecadangan makanannya berlebih itu bikin obesitas. Terus kalau kita convert white fatnya ke brown fatnya itu kita bisa nggak obesitas, itu benar. Jadi gue pengen jelasin juga tentang obesitas sama cara menjadi tidak gendut secara scientific. Jadi kita bisa nge-convert fat white fat kayak itu ke brown fat. Nah, caranya itu gimana? Penjelasan yang pertama dulu deh. White fat itu kan ini nih common fat cell. Terus sebentar gue kurang fokus. Gue receh deh. White fat itu gunanya itu kan buat nyimpan cadangan makan kan. Jadi ada banyak komposisi asam lemaknya itu pokoknya komponen yang buat wait a minute. Gue harus tahu ini namanya glycogen ya. Lipid. Damn it. Pokoknya itu lipid itu esensialnya itu buat energi. Nah terus kalau yang di brown fat itu kan ada banyak mitokondrianya nih, kita bisa amati itu. Mitokondria itu kan kayak mereka kan kayak horse powernya itu jadi kayak powerhouse cellnya. Dan itu yang bikin energi sama dia bisa byproduct-nya itu kan heat. Jadi cara nge-convert white fat ke brown fat itu ini ada gene activatornya sama ada beberapa faktornya. Geothermal, stress, iron, sama coal. Nah ini mungkin kalian, jadi kalian kalau kebanyakan mandi bathtub, pokoknya temperatur dingin itu bisa generate brown cellsnya. Nah ini jadi kita bisa lihat sendiri risetnya itu cold temperature ngefek ke conversion dari white fat ke brown fat. Ini ada penjelasannya semua gitu. Ini misalnya kayak ini nih. Brown fat is higher, jenuh itu macam proses kalau jadi kayak kalau suhu tubuh lebih dingin, ntar brown fatnya lebih banyak gitu.
Jadi kalian kalau kagak mau gendut, kalian ke tempat-tempat lebih dingin aja gitu. Sama ini juga ada orang Netherlands mana tadi gue baca gitu. Baca sendiri soalnya gue kayak kalau bikin video 8 menit kayak orang mungkin malas nontonnya. Terus berangkat ada dietnya sendiri, baca sendiri. Udah gitu doang. Tidak yang perlu diketahui. Anjir baca sendiri. Udah gue jelasin dikit deh. Jadi ini beberapa ini tuh. Iron comes increase in brown fat. Jadi kalau kalian makan sesuatu yang banyak kandungan ironnya, baca di table nutritionnya kalau beli sesuatu, nah itu bisa bikin brown fatnya lebih banyak gitu. Udah gitu doang. Ini itu fish oil gitu. Gue gak bisa jelasin satu-satu lah kayak kelamaan gitu. Ya, makasih. Semoga ini helpful. Oh, sampai tadi buka kalvinikov.wordpress.com. Kalvinikov.bio.wordpress.com.